Primas Tour and Travel mengadakan tur ziarah eksklusif Hadramaut dan Oman bersama Habib Soleh Al Jufri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ziarah Nabi Hud alaihi salam adalah merupakan ziarah yang sudah kuno, artinya sebelum datangnya Islam sudah ada ziarah. Konon diceritakan bahwa Zulkarnain pun pernah menziarahi Nabi Hud alaihi salam. Dan demikian juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun diceritakan pernah menziarahi Nabi Hud alaihi salam. Walaupun sekarang ini dihidupkan kembali oleh para habaib dan para masyayikh ziarah tahunan Nabi Hud alaihi salam, tapi sebenarnya ziarah Nabi Hud sudah ada sejak sebelum adanya Islam yang dibawa junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Diceritakan bahwa di Nabi Hud alaihi salam, Syaib Nabi Hud, bahkan juga sampai sekarang di sana ada pasar tahunan yang hidup ramai, dikunjungi dengan ribuan orang setahun sekali selama 5 hari. Ya, tempat itu ramai sekali dikunjungi oleh ribuan orang, tapi setelah 5 hari itu selesai maka tempat itu sepi kembali, yang merupakan gedung-gedung mewah, rumah-rumah, villa-villa mewah, tapi kosong dengan penghuninya karena memang diramaikan setahun sekali ketika ada ziarah Nabi Hud alaihi salam yang diadakan tiap-tiap tahun di awal bulan Syaban. Di awal bulan Syaban, seminggu pertama di bulan Syaban, maka para habaib, para masyayikh khususnya yang ada di Hadramaut dan umumnya di seluruh penjuru dunia, mereka mengadakan ziarah selama 4 hari 4 malam di Syaib Nabi Hud alaihi salam, ya, untuk mengenang sejarah Nabi Hud dan menyambungkan kembali dengan leluhur, karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun keturunan dari Nabi Hud alaihi salam, sehingga dari itulah nyambung sanad dan nasab antara Rasulullah SAW yang dari beliau menurunkan para habaib dan para sada alawin dan murid-muridnya daripada masyayikh, maka dibuat ramai-ramaikan ziarah di situ, yang mana di ziarah Nabi Hud alaihi salam di sana berkumpul para alim ulama dan mengadakan berbagai macam kegiatan yang sangat luar biasa. Dakwah ilallah, ta'lim wa ta'alum, kemudian ibadah dan zikir, dan demikian juga untuk bertamasya sekaligus. Ya, di sana kita bisa berkenalan dengan masyarakat Islam di seluruh penjuru dunia, yang baik dari Eropa, dari Amerika, dari Asia, dari Afrika, ya, dan dari Australia. Kita bisa nyambung bersejarah di sana, berkenalan dengan orang-orang di sana dari penjuru dunia. Demikian pula kita di sana bisa berjumpa dengan para alim ulama besar dari seluruh penjuru dunia, khususnya yang ada di Hadramaut. Kita bisa meminta doa, kita bisa ikut berziarah dengan beliau, dan kita bisa demikian pula mengikuti majelis-majelis yang sangat luar biasa yang diadakan Al-Habib Umar bin Hafid tiap-tiap malam. Dia akan diadakan juga para munsib-munsib, ya, dan ziarah itu nanti ditutup dengan ziarah yang besar terakhir, yaitu ziarahnya Syekh Abu Bakar bin Salim yang diramaikan dengan pengunjung yang sangat luar biasa, baik di dalam negeri negeri Hadramaut ataupun luar negeri. Maka merupakan acara yang sangat bernilai dan merupakan acara yang sangat luar biasa, ya, yang bercampurkan antara hiburan batin, makanan batiniah, dan juga makanan dohiriah yang komplit yang ada di sana,
sehingga membuat kita akan bahagia dan nikmat menikmati ziarah Nabi Hud alaihi salam khususnya di bulan Syawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Primas Tour and Travel mengadakan tur ziarah eksklusif Hadramaut dan Oman bersama Habib Soleh Al-Jufri dalam rangka ziarah Nabiullah Hud alaihi salam dan berziarah di beberapa lokasi di Hadramaut. Dan juga beberapa lokasi di Salalah Oman. Dengan biaya 27 juta rupiah, biaya sudah termasuk tiket pesawat pulang pergi Jakarta-Oman, transportasi full di dua negara, visa dua negara, dan makan sehari tiga kali plus snack. Anda juga mendapatkan akomodasi suite apartemen di Tarim dan Hotel Bintang 5 di Oman. Daftarkan segera karena seat terbatas. Hubungi kami di nomor berikut.